Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik sekalian, sekarang kita belajar dan harus kalian ingat-ingat busur tradisional, 4 bagian penting dari busur dan 4 bagian penting dari anak panah. Yang pertama, 4 bagian penting dari busur ya, yang Ustaz pegang ini 1 handle ya, bagian tangan ini handle namanya. Yang kedua, bagian sayap atau lengan ini namanya lin ya. Yang ketiga ini kayu sia, di sini ada lubang buat tali string. Dan bagian yang keempat yang penting adalah tali string ya. Ingat-ingat handle, lin, sia dan tali string. Baik, yang berikutnya kita akan belajar dan kalian ingat-ingat 4 bagian penting dari anak panah ya, yang betul ini dari bambu. Yang pertama ini mata anak panah ini disebut poin, POIN, poin ya, yang tajam ini ya. Terus yang ini shaft ya, shaft. Yang ini panes atau fletching pen ya. Terus yang ketiga ini knock. Baik ya, ingat-ingat poin, shaft, terus ini fan atau fletching, yang ini ujung ini knock namanya ya. Baik adik-adik, kita ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.